kita sekarang lagi masak di perempatan mana ini, bro? Pasar Besar, jalan perempatan Pasar Besar Malang, bro, kota Malang. Kita bersama teman-teman Ngancuk Kru dan Kadit Rudit ini mau membuat sahur on the road untuk semua warga-warga yang mau makan masakan kita, bro. Ya, ini kita mau masak mie, tetap mie bola mas, mie yang paling enak, kenyal, tidak gampang putus, seperti hubungan Vemu ya. Ini Vemu, ini teman saya, teman-teman dari Ngancuk Kru dan Kadit Rudit. Ya, di situ juga ada yang Bapak Sikit. Mana Bapak Sikit? Bapak Sikit tidur ya. Ini bentar lagi, ini sekitar pukul berapa ini, bro? Ya, pukul 1 lah. Ya, ini pukul 1. Nanti kita bakalan ngasih makan para ini, para YouTube Giant Titan. Nah, kita tunggu aja, ntar lagi kita makan-makan. Mantap, Abdi suka jajan. Kita mau masak. Masak deh, tengah embong ya iki. Mantap. Kita masukkan minyaknya dulu, bro. Hop. Masak bareng Ngancuk Kru. Di mana Ngancuk Kru? Mas Eko, Rek. Masak untuk dibagikan ke warga sekitar yang belum tidur. Ono sing nyapu, ono sing dari sampah di Malang kota ini, perempatan Pasar Besar Jagalan. Nah, sponsornya tetap, bro, kita akan masak mie bola mas, mie yang paling enak, paling kenyal, tidak gampang putus, seperti hubungan IP-mu. Jadi kita tunggu minyaknya sampai panas. Bisa disiapkan telurnya mas, telur. Langsung kita masukkan bawang putihnya dulu. Sepet dong. Iyalah. Ini sing suanger kan iki. Ya. Kita tunggu sampai baunya harum. Setelah bawang putihnya harum, bro, langsung kita masukkan bawang bombay sama bawang prenya. Iya. Bawang bombaynya asli dari India, bro. Oh. Sembari kita tumis, langsung kita masukkan telurnya, bro. Ayo tak cekin, no. Ayo telurnya. Oh, jambi kulit ya, yo. Sore. Masuk akal. Setelah harum, kita masukkan ayamnya, bro. Ayo, Pak. Mantap surasa. Ayamnya ada kalau 90 kilo nih. Saya berterima kasih juga ya kepada Satpol PP Malang yang sudah meminjami kerucut ini, bro. Ini. Oh, ini jajan mercon official bareng sama Ngancuk Kru dan Kadit Rudit, bro. Tidak tidur. Dan pastinya juga bersama mie bola mas. Guys, mie-nya enak, kenyal, gak gampang putus. Seperti hubungannya siapa? Kalau sudah langsung kita kasih air, bro. Kita masukkan garam, bro, dan kita masukkan merica. Kita keranin kan, ya. Takeran ngawur. Los.
kita masukkan kaldu jamurnya, bro. Kaldu jamur. Jamur baunya gila ya, baunya ya. Kita masukkan sayurnya, bro. Ini ada kubis. Monggo mas, masukkan sayurnya mas. Mas Eko. Sayuran apa ini? Kak Koyo iki malang kerik to ayo. Sama masukkan ke tambahnya. Mantap nih, Bray. Wah, the best. Iki lebih campur sego tadi, sego rese. Bisa re. Kurang apa? Merica. Oh, kurang merica. Mantap. Kafe. Setelah mendidih, kita masukkan minyak, bro. Gila, dicoba mentah loh, bro. Wah, minyak pakai mie bola mas, mie yang paling enak, paling kenyal dan paling mantap, tidak gampang putus seperti cintaku padamu, bro. Mie-nya paling enak di dunia, bro. Masukkan, yuk. Ayo, mantap. Alasannya kenapa pakai mie bola mas? Karena mie-nya paling mantap, bro. Wah, terbaik, bro, ini, bro. Wah, ini mie-nya mie sehat tanpa bahan pengawet, bro. Waduh, disamperin sama Pak D, sama Habib Muhammad, Rek. Wah, ini kita akan ada konsep masak untuk dekat lebaran ini, mungkin pas waktu takbiran. Kita masak di panti asuhan, bro. Mantap. Sambil tak anu masak, ya wah kaget lah di parani, Rek. Wah, suan, bro. Ini boleh makan duluan? Loh, ya boleh dong. Tapi nunggu mateng dulu, ntar lagi mateng. Tetep bola mas. Tetep mie bola mas. Mana kau sih biar deh. Mateng direk, air mateng rek. Oke bro, ini sudah matang. Akan kita panggil beberapa warga-warga yang di sekitar sini yang belum tidur untuk kita kasih mie sayur ayam bola mas, mantap. Bareng ngancuk kru dan kadit kru. Best. Akan di sini. Oh, pakai. Ayo, guys. Keliru kan gawe sego keliru. Mas, pakai. Banyakan mas. Hei. Mantap. Juara ini. Hei Beb, sini Beb. Monggo Pak. Oke, panas, Pak. Monggo. Monggo Pak Mi, Pak. Ya ono piring iku piringe sampean jogo iku. Iku piringe kertase. Panas, Pak. Monggo wis. Monggo. Di manggi. Gratis. Monggo. Di arah asmi. Duduk, ha? Tepung.
kata-kata mas. Oke. Matur suwun. Sami-sami mas. Oke. Pokok piringnya lek mari di Baleno. Piringnya. Arek-arek biasanya tinggi mas. Oke oke. Monggo geser mriki pak. Selamat santap sahur guys. Sebesar cakalan-cakalan. Mantap. Ya, enak. Mas. Mantap, Bang. Mantap. Ye, keren banget. Mau jibrut. Kurang mau ona. Ini, Mbak. Mantap. Apa? Rasul. Bismillahirrahmanirrahim bro. Ya, banyak aja wape. Wah, ya lah. Baik. Di pola mas ini anjen gila banget. Enak pol bro. Pas untuk sahur itu wah. Wah ini pola mas. Terima kasih banget bro. Kita coba menang kamera mainku. Ayo, ini. Ini. Ayo. Tuh, ya Wabit. Hah? Mantap gak? Yore. Pesan gua. Mericanya kerasa, semuanya kerasa dan minyak kenyal banget. Wow, lihat ini. Real high, itu punya banget. Ayo, ayo. Oh. Enak ya? Enak banget. Siap. Mas. Siap, selamat makan. Selamat makan. Besok makan sampai melaku-melaku di embong-embong. Terima kasih. Nanjuku Adit Rudi. Waduh, the best bro. Masak on the road untuk sahur. Sukses di perempatan Jagalan Malang ya. Buat Ngancuk Kru dan Kadit Rudi teman-teman, aku matur suwun sangat. The best, pokoknya suwun kabeh buat sampean semua. Pokoknya kompak, mantap. Oke, masih di Abdi Suka Jajan bro, tempat jalan makan enak, makan kenyang pulang dengan hati senang. Melaku, pokoknya demi kebaikan bersama suwun kabeh kayak konco-konco Kadit Rudi dan Ngancuk Kru. Oke, masih di Abdi Suka Jajan.